Bang, awas bang. Sekalian.
Kedumai. Punya makna yang satunya, ini kan tidak bisa kami persilahkan. Kebalik bun, kebalik saya. Tidak. Lipeknya ke belakang. Tuh saya. Tuh. Ya. Apa nama ini bu? Pikulua. Oh, pikulua. Inilah dia pikulua ciri khas bayi pikulua. Iya, luar biasa sekali ya, tambah cantik. Jadi tangkulua ini kain panjang yang dibentuk ya sesuai dengan lingkar kepala tentunya. Kemudian pemakaiannya berada di sorong, dengan bicara di sorong. Keluarnya. Jadi biasanya ada yang seperti kain panjang, dan kain panjang yang sekali. Iya, ini ada berbagai macam sepertinya tangkulunya. Teh kepala bundo itu yang kepula yang berbentuk lipeh. Betul itu. Cantik luar biasa sekali. Ini bisa dimodifikasi. Modifikasi. Fika lah pandai seketek seketek lah ya. Sambil belajar generasi muda Pelko tentunya. Ini siap. Luar biasa sekali rangkaian tangan bundo-bundo kami dua ini. Dari subuh ya mempersiapkannya bundo ya, luar biasa sekali. Nggak pakai lalo, aduh mau siapkan lalo sama tayo lalo. Nah itu lo betul orang 50 kota ya. Bapak Ibu Nini yang memasak ke datua dan Don Sanak yang berbahagia, saat ini masih berlangsung prosesi pemasangan tangkulua kepada bundo-bundo yang hadir. Tentunya ini persembahan dari bundo kandungnya Pelko Kota Dumai. Iya, ini dia luar biasa sekali pada perhelatan nantinya pelantikan ikatan keluarga Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh Pelko Kota Dumai. Alim ulama Sanaka Datuk Bundo Kanduang Ubi, Uni Udan serta tamu undangan Demputa yang berbahagia. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Dirjen Bundo Asni SPD. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan duduk kembali. Cukup bismillah pemulaian. Alhamdulillah tambah di dalam. Kepada Allah Tuhan nan Rahman. Ar-Rahmani Rahim tambah nyepuji. Semoga kita Allah berkati. Bemulo ambo nak katanya bukan karena ambo cadiak pandai, tapi lah izin
dai nan tuo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pai barale kapaya kumbuh, lalukan nagari silimo goto, basuo yang dake hingga kajauah, di siang iko kita basamo. Yang terhormat Wali Kota Duman diwakili oleh Sekretaris Daerah Duman, Bapak Haji Indra Gunawan. Yang terhormat anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Bundo Dr. Misharti SAG MSI. Yang terhormat Bupati Kabupaten 50 Kota, Bapak Safarudin Datua Bandarwajo beserta rombongan. Yang terhormat PJ Wali Kota Payakumbuh, Bapak Rida Ananda MSI beserta rombongan. Yang terhormat Forkopimda Kota Duman. Yang terhormat Ketua Ikatan Keluarga Minang Riau, Bapak Amrizal beserta jajaran. Yang terhormat Ketua Ikatan Wanita Minang Riau, Bundo Elmayati SPD beserta jajaran. Yang terhormat Ketua Ikatan Pemuda Minang Riau, Uda Rudi Junaidi beserta jajaran. Yang terhormat Ketua-Ketua Ikatan Keluarga, Bundo Kandung, Ketua-Ketua Pemuda di bawah naungan Ikatan Keluarga Minang Riau Kota Dumai, Ninyak Mama, Alim Ulama, Sarato Datua, Bundo Kandung, Uni, Uda, serta tamu undangan jemputan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT. Acara pelantikan Ikatan Keluarga Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh Telko Kota Dumai, Sabtu 12 November 2022 dimulai. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Putri Syafa. Kepada Putri Syafa, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa pusatkan perhatian konsentrasi kita. Mari kita awali dengan membacakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribu mujibu da'wat ya qadiyal hajat ya Rahman ya Rahim yang maha mengampuni dosa hamba-hambanya. Kami mohon kepadamu ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang maha menyatukan hati hamba-hamba, ikatlah hati kami dalam sebuah ikatan yang kuat. Ya Allah, tanamkanlah di hati kami rasa persaudaraan, kekompakan, kekeluargaan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang maha melindungi dari segala maha bencana. Kami mohon kepadamu ya Allah, lindungilah kami, lindungilah acara kami ini ya Allah, lindungilah organisasi ini ya Allah, lindungilah persatuan ini ya Allah, dari kejahatan dari dalam dan dari luar. Kami mohon kepadamu ya Allah, perlihatkanlah yang benar itu benar-benar terjadi. Berilah kami kekuatan ya Allah untuk mengikuti yang benar. Dan perlihatkan kepada kami ya Allah yang salah itu benar-benar terjadi. Berilah kami kekuatan untuk meninggalkan, menjauhi yang salah. Ya Allah, pada hari ini ya Allah kami berkumpul dalam ruangan ini ya Allah. Menyaksikan ya Allah pengukuhan, peresmian keluarga besar persatuan 50 kota. Kami mohon kepadamu ya Allah, kesehatan ya Allah, mudahkanlah urusannya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bimbinglah kami kepada kebaikan. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم
والمرسلين والحمد لله رب العالمين. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Minangkabau, dilanjutkan lagu Lancang Kuning, persembahan dari Bundo Kanduan Pelko. Kepada Bundo, disilahkan. Say do manu.
Ya, luar biasa sekali persembahan Bundo Kandung Pemko Kota Dumai dengan lagu Minangkabau serta Lancang Kuning. Beri tepuk tangan yang gemuruh untuk Bundo Kandung Pemko Kota Dumai. Mama Saratu Datua dan Dun Sanak yang berbahagia. Selanjutnya, sambutan Ketua Panitia Pelaksana Pelantikan Pelko periode 2022 hingga 2027 yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Henry Donald. Kepada Bapak Henry Donald, disilakan. Kampayo Kumbuang, Pai Basura, Pai Barangke, Iyo Malam Gini. Ambo unjuakan salam dan jo sambah, sambah tak unjuak ka urang rami. Duo pantun sairiang, sanjo tibo hari la kalam, langit galo turun larinai. Sudi kironyo manjawek salam, tando sambutan ka ambo mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Dumai, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda Kota Dumai, Bapak Haji Endra Gunawan SIP MSI. Yang kami hormati Wali Kota Payakumbu beserta rombongan, yang kami hormati Bapak Bupati 50 kota beserta rombongan, yang kami hormati DPD RI Bundo dari Miss Harti SAG MSI, yang kami hormati DPRD Provinsi Riau Bundo Haja Mira Roza SH, pimpinan dan yang kami hormati pimpinan Prokopinda Kota Dumai, yang kami hormati Ketua Lam Kota Dumai, yang kami hormati Ketua IKMR, IWMR, dan Ketua IPMR Kota Dumai, yang kami hormati Ketua IK Paguyupan di bawah naungan FKLKKMD Kota Dumai, Ketua yang kami hormati Ketua suku-suku di Kota Dumai, yang kami hormati Ketua Organisasi Pemuda Kota Dumai, yang kami hormati Ketua IKIK di bawah naungan IKMR Kota Dumai, yang kami hormati Ketua IKIK di bawah naungan IPMR, serta para undangan yang berbahagia yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama, yang paling utama sekali, marilah sama-sama kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kita nikmat berupa kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir di ruangan ini dalam rangka pelantikan pengurus Ikatan Keluarga 50 Kota Payakumbu Pelko masa periode 2022-2027. Dan tidak lupa kita kirimkan selawat beriring salam ke junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, karena beliaulah telah membawa umatnya dari alam kebodohan hingga ke alam terang benderang yang penuh ilmu pengetahuan yang kita rasakan bersama-sama sekarang ini. Amin amin ya rabbal alamin.
Hadirin yang kami hormati, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada hari ini kita berkumpul di tempat ini dalam rangka menghadiri acara pengukuhan pelantikan pengurus keluarga 50 kota dan payakumbu periode 2022-2027. Pertama, saya sebagai ketua panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan atas kesediaannya untuk menghadiri acara ini. Saya pribadi mengucapkan selamat untuk ketua-ketua yang terpilih beserta jajarannya yang akan resmi, yang akan secara resmi dilantik pada hari ini. Semoga dapat menjalankan tugas dan amanah dengan baik. Selain itu, semoga Bapak Ibu dapat membawa organisasi ini menjadi lebih baik dan menuai banyak potensi tentunya. Hadirin yang berbahagia, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruh pihak yang ikut berkontribusi dalam mensukseskan acara ini, terutama pada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk terselenggaranya acara pada hari ini. Menyadari segala kekurangan panitia, baik dalam persiapan maupun dalam pelaksanaan pelantikan yang terkesan sangat sederhana ini, harap kami agar acara ini dapat berjalan dengan lancar dan diambil manfaatnya dengan senantiasa mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyaklah kayu di dalam ribu, adonan ketik, adonan godang. Sekian dulu dari Ambo, nanti dilanjutkan oleh bapak-bapak yang telah datang. Makan keripik di tepi sawah, kalau mangunya jangan sampai jadwal. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita memasuki acara prosesi pelantikan Ikatan Keluarga Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh Pelko Kota Dumai, Bundo Kanduang, dan Generasi Pemuda Pelko Kota Dumai, yang mana pembacaan SK yang akan dibacakan oleh Saudari Nur Arifah. Kepada Saudari, disilahkan. Ikatan Keluarga Persatuan 50 Kota Pelko Kota Dumai, surat keputusan nomor titik KPTS titik 201 garing SK garis lurus DPP garis lurus Pelko garing Dum garing 5 Romawi garing 2022 Dewan Penasehat garing Pakar Persatuan 50 Kota Pelko Dumai menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan dan menetapkan. 1. Terhitung mulai tanggal 31 Maret 2022 membubarkan kepengurusan lama sekaligus mengangkat dan menetapkan kepengurusan Pelko yang baru yang namanya tersebut pada lampiran surat keputusan ini untuk masa bakti kepengurusan periode tahun 2022 sampai dengan 2027. 2. Dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, segala sesuatunya akan ditinjau kembali. Struktur organisasi Pelko Kota Dumai periode 2022-2027. Dewan Penasehat. 1. Haji Ayunal Heri SH Dato Panduko Tuan. 2. Haji Dr. Andos Zulfahmi Dato Malika. 3. M. Atos Datuk Bandaro Nankunyang. 4. Haji Suprimen Tuanku Rajo Malano. 5. Taufik Pakiah Kayo. 6. Haji Sukri Anas. 7. Alrida SAGMM. 8. Haji Sahrial Labai. Dewan Pembina. 1. Om Rinal.
2. Indrayadi Esa MH. 3. Jonedi. 4. Dr. Gigi Ridonaldi. 5. Haja Lindawati. 6. Rev Niati. Selanjutnya adalah pengurus Pelko, nama yang kami sebutkan untuk dapat hadir mengambil posisi. Ketua Umum Huzaimi Al-Lataf SH, Datuk Melano Bagadiang Ameh. Wakil Ketua Umum Jimmy Pasla SAG Enhum. Ketua Harian Henry Donald. Sekretaris Umum Devril B. Datuk Bijo. Wakil Sekretaris Umum Dahlina. Bendahara Umum TC Cicit Sanah AMD. Wakil Bendahara Umum Hajah Yustini. Wakil Ketua 1 Isnaldi. Wakil Ketua 2 Taufik Algosa SPD. Wakil Ketua 3 Darmen Esos. Wakil Ketua 4 Dedet Baitullah. Pada bidang-bidang 1. Kelembagaan dan Organisasi, Koordinator Aris Chandra. Anggota Ridwan AMD Dioni Dato Parpatihanan Sabatang. Yang kedua, Pendidikan dan Pelatihan, Koordinator Armen SPD, anggota Ustadz Fitra dan Al Aziz. Pada bidang dakwah dan fardu kifayah, Koordinator Ustadz Irwandi SAG MA, anggota Ustazah Qodarul Azizi LC, Ustadz Suliman Hengki SD. Pada bidang sosial dan humas, Koordinator Junaid Tanbarangin, anggota Armel Datua Munca, Sony Elga Putra, Andre dan Yutrianti. Serta pada bidang hukum dan HAM, Koordinator Antoni, anggota Welki dan Iserizal. Pada bidang Bundo Kandung, Ketua Elzuswanti, Wakil Ketua Asni SPD, Sekretaris Roslina, Bendahara Novrita Yeni. Pada bidang Generasi Pemuda Pelko, Ketua Dedi Satria, Wakil Ketua M. Adani Eskom, Sekretaris Emil Efrianto, Bendahara Wendra. Ditetapkan di Dumai pada tanggal 21 Mei 2022, Ketua Dewan Penasehat Haji Ayuno Heri SH, Datua Panduko Tuan ditandatangani. Pelantikan Ikatan Keluarga Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh Pelko Kota Dumai akan dilantik oleh Dewan Penasehat Ninya Mama Haji Ahyuna Laheri SH Datuk Paduka Tuan dan didampingi Ketua Ikatan Keluarga Minang Riau Kota Dumai Bapak Amrizal. Kepada Bapak disilahkan. Saya ingin bertanya kepada saudara-saudari, apakah saudara-saudari siap untuk dikukuhkan pada hari ini menjadi pengurus Pelko Kota Dumai? Siap. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Sabtu tanggal 12 Mei tahun 2022, saya Ketua Dewan Penasihat dan Ninya Mama Ikatan Keluarga Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh mengukuhkan saudara-saudari menjadi pengurus Pelko periode tahun 2022-2027 berdasarkan surat keputusan Ketua Dewan Penasihat Pelko Kota Dumai nomor titik 201 garing SK garis datar DP Pelko garing 5 Rumawi garing 2022. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dan amanah dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan ADART organisasi dengan rasa penuh tanggung jawab. Selanjutnya, saudara-saudari agar bergabung dengan IKMR Kota Dumai. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semua. Amin.
50 kota, wali kota Payakumbuh, anggota DPR RI dan wali kota Dumai untuk bergabung untuk sesi foto bersama. Ya Pak, di depan Pak. Satu, dua, tahan dulu. Dua. Kepada Bapak, disilakan untuk kembali duduk. Selamat kita ucapkan kepada pengurus Ikatan Keluarga Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh Peko Kota Dumai. Ikatan Keluarga Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh Pelko Kota Dumai. Ikatan Keluarga Persatuan 50 Kota Pelko Kota Dumai, surat keputusan nomor /KPTS.202/SK/PP/DUM/6/2022 tentang susunan pengurus Bundokan Duang Pelko Kota Dumai periode 2022-2027. Pengurus Persatuan 50 Kota Pelko Kota Dumai menimbang dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan 1. Menetapkan nama-nama pengurus Bundokan Duang Pelko. 2. Masing-masing bidang yang namanya masuk dalam kepengurusan untuk berkoordinasi membuat dan menjalankan program kerja Bundokan Duang Pelko. 3. Dalam tugasnya, masing-masing seksi bertanggung jawab kepada Ketua Bundokan Duang Pelko. 4. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya. 5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Susunan pengurus Bundokan Duang Kota Dumai periode 2022 sampai dengan 2027. 1. Penasehat Haji Aha Datuk Paduko Tuan. 2. Haji Alataf SH Datuk Malano Bagadiang Ame. 3. Haji Lindawati. 4. Zulmaidarwati. Kedua, pembina. 1. IWMR. Kedua, Petriana Spita. Ketiga, Hajah Yustini. 4. Rira Lisa Bertiti. Susunan pengurus Bundokan Duang Kota Dumai periode 2022 sampai dengan 2027. Ketua, Elzus Uwanti. Wakil Ketua, 1. Asni SPD. 2. Yuna Delvita. Sekretaris Bendahara, 1. Roslina. 2. Rita Haslinda. 3. Leni Musyaldi. 4. Bendahara. 1. Novrita Yeni. 2. Dede Mariance Edolin ST. 3. Indriningsi SPD. Bidang Humas dan Organisasi Koordinasi Gusti Agusti. Anggota Desta Murti, Mira, Desmita, dan Rostina. Pada bidang Sosial Kemasyarakatan dan Kesehatan, Koordinator Desi Gusmanti Esos. Anggota Siti Aisyah AMDKEP, Yosi Novera, Nila Julita, dan Elvanita. Pada bidang Pengembangan Ekonomi Skala Kecil dan Koperasi UMKM, Koordinator Mary Anggraini SE. Anggota Mary Yanti, Eliza Suryanti, dan Redni. Pada bidang Pendidikan, Koordinator Isnim SPD. Anggota Deni Susanti SPD, Eka Lida Devi. Lalu pada bidang Agama, Pemberdayaan dan Adat, Koordinator Almida Wati. Anggota Sofia Wati, Nur Hasna, dan Retri Ranti Fauzia. Ditetapkan di Dumai pada tanggal 20 Juni 2022, Ketua Umum Pelko Kota Dumai, Huzaimi Alataf SH, Datua Malano Bagadiang Ameh ditanda tangani.
pelantikan Bundo Kanduang Ikatan Keluarga Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh Pelko Kota Dumai dilantik oleh Ketua Pelko Kota Dumai periode 2022 sampai 2027 Bapak Husaini Alataf SH Datuk Malano Bagadiang Amin dan didampingi oleh Ketua Ikatan Wanita Minang Riau Bundo Elmayati SPD beserta Dewan Penasehat Bundo Kanduang Pelko Haji Lindrawati. Kepada Bapak dan Bundo disilahkan. Apakah ibu-ibu sekalian bersedia untuk dilantik menjadi pengurus Bundo Kanduang Pelko? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya pada hari ini Sabtu tanggal 12 November 2022, saya Ketua Ikatan Keluarga Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh IKA Pelko Kota Dumai melantik dan mengukuhkan kepengurusan Bundo Kanduang Ikatan Keluarga 50 Kota dan Kota Payakumbuh Kota Dumai masa bakti tahun 2022-2027. Saya percaya bahwa ibu-ibu sekalian dapat menjalankan amanah dan tugas yang dipercayakan organisasi dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa selalu membimbing ibu-ibu dalam menjaga dan menjalankan amanah tersebut. Selanjutnya, Bundo Kanduang Pelko bergabung dengan Ikatan Wanita Minang Riau Kota Dumai. Dumai 12 November 2022, Ketua IKA Pelko Kota Dumai, Huzaimi Alataf Sarjana Hukum, Datuk Malano Bagadiang Amin. Terima kasih. Izin Bunda. Bundo Kanduang dan jajarannya, kepada Bundo dipersilakan untuk mengambil tempat kembali. Pemuda Ikatan Keluarga Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh Pelko Kota Dumai. Satuan 50 Kota Pelko Kota Dumai surat keputusan nomor titik KPTS titik 201 garing SK garis lurus PT garing DUM garing 6 Romawi garing 2022 tentang susunan pengurus generasi pemuda Pelko Kota Dumai GPP periode 2022-2027. Pengurus Persatuan 50 Kota Pelko Kota Dumai menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan serta menetapkan 1. Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam susunan organisasi generasi pemuda Pelko GPP dengan sistem 2.
menugaskan kepada seluruh pengurus. Ketiga, surat keputusan ini berlaku terhitung mulai 2022-2027. Penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagai mestinya dan jika diperlukan. Susunan pengurus generasi pemuda Telkom GPP Kota Dumai periode 2022-2027. Dewan Penasehat 1. Haji Supriman. 2. Haji Alataf SH Datua Malano Bagadiang Ami. 3. Indrayadi SGMH. Pada Dewan Pembina 1. Ikatan Pemuda Minang Riau IPNR Kota Dumai. 2. Darmen Esos. 3. Henry Donald. 4. Jimmy Pasra SAG MHUM. Selanjutnya, susunan pengurus generasi pemuda Telko GPP. Ketua Dedi Satria. Wakil Ketua Muhammad Adari Eskom. Sekretaris Emil Evrianto. Wakil Sekretaris Eka Chandra. Bendahara Wendra. Wakil Bendahara Harsen Hayas Vika ST. Koordinator Bidang Humas Informasi dan Dokumentasi Koordinator Haryanto. Anggota 1 Aisyedo Landri. 2 Rahmat Setiawan. Pada Bidang Sosial Kemasyarakatan dan Kesehatan Koordinator Joko Saputra. Anggota 1 Febi Andika. 2 Dodi Putra. 3 Ajrul. Pada Bidang Pendidikan dan Agama Koordinator Desva Henry. Anggota 1 Yoga Pramana Putra. 2 Prima Saputra. 3 Juni Yasman. Pada Bidang Pengembangan Ekonomi Skala Kecil dan Koperasi Koordinator Syawal Esye. Anggota 1 Muhammad Koiriantoni. 2 Rama Hervan Rashid. 3 Hari Prayuda. Pada Bidang Pemuda dan Olahraga Koordinator Andreu Alfitir. Anggota 1 Abra Kaira. 2 Bayu Hamika Putra. 3 Dino Andika. Pada Bidang Perlengkapan Koordinator Jonedi Effendi. Anggota 1 Rafnianto. 2 Gusnaldi. 3 Meki Inverta. Dan pada Bidang Hulu Balang dan Keamanan Koordinator Joni Herianto. Anggota 1 Rizky. 2 Adrian Saputra. 3 Darvani Putra. Ditetapkan di Dumai pada tanggal 20 Juni 2022, Ketua Umum Telkom Kota Dumai Huzaini Alataf SH Datuk Malano Bagadiang Ameh ditandatangani. Generasi Pemuda Ikatan Keluarga Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbu Telkom Kota Dumai dilantik oleh Ketua Telkom Kota Dumai periode 2022 hingga 2027 Bapak Huzaini Alataf SH Datuk Malano Bagadiang Ameh dan didampingi oleh Ketua Ikatan Pemuda Minang Riau Uda Junaidi. Kepada Bapak disilakan. Saudara-saudara sekalian bersedia untuk dilantik menjadi pengurus generasi pemuda Telko? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya pada hari ini Sabtu tanggal 12 November 2022, saya Ketua Ikatan Keluarga Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbu IKPELKO Kota Dumai melantik dan mengukuhkan kepengurusan generasi muda PELKO GPP masa bakti tahun 2022-2027. Saya percaya bahwa saudara-saudara sekalian dapat menjalankan amanah dan tugas yang dipercayakan organisasi dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa selalu membimbing saudara-saudara dalam menjaga dan menjalankan amanah tersebut. Selanjutnya, generasi pemuda PELKO bergabung dengan Ikatan Pemuda Minang Riau Kota Dumai. Dumai, 12 November 2022. Ketua PELKO Kota Dumai,
Huzaimi Alataf, Sarjana Hukum, Datua Malano Bagadiang Amen. Terima kasih. Huzaimi Alataf dan Uda Rudi Junaidi dipersilakan untuk dapat duduk kembali, diikuti dengan seluruh pengurus generasi pemuda Pelko beserta jajaran. Berbahagia. Selanjutnya, kata sambutan Wali Kota Dumai dalam hal ini akan diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Dumai, Bapak Haji Indra Gunawan SIP MSI. Kepada Bapak, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, bersama ini kami menyampaikan salam dan permohonan maaf dari Bapak Wali Kota Dumai, Bapak Haji Faisal SKM Mas, karena pada saat yang bersamaan beliau memiliki agenda di tempat lain dan mengamanahkan kepada kami untuk membacakan sambutan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami banggakan anggota DPD RI Bundo Dr. Miss Harti SAG MSI, yang kami hormati DPRD Kota Dumai, yang dalam ini hadir Pak Gusri, Pak Eci, yang kami hormati Bupati Kabupaten 50 Kota Bapak Saparudin, Datuk Bandaro Rajo beserta rombongan, selamat datang di Kota Dumai. Yang kami hormati Pejabat Wali Kota Payakumbuh, Bapak Rida Ananda MSI beserta rombongan, selamat datang Pak di Kota Dumai. Yang kami hormati Porkompimda Kota Dumai, Pak Dandim, Pak Kapolres, Datuk Mewakili, Pak Lana. Yang kami hormati Ketua IKMR Kota Dumai Bapak Amir Zalesha. Yang kami hormati Ketua IWMR Ibu Elmayati SPD. Yang kami hormati Ketua IPMR Rudi Junaidi SE. Yang kami hormati Ikatan-Ikatan Keluarga Minang, Ikatan-Ikatan Keluarga Sekota Dumai, dari Kadin. Yang kami hormati Ketua Persatuan 50 Kota Payakumbuh Provinsi Riau. Yang kami hormati Ketua dan seluruh pengurus Persatuan 50 Kota Payakumbuh Kota Dumai yang baru saja dilantik. Yang kami hormati seluruh warga Pelku, Nini Mama, Bundo-Bundo, Encik-Encik, Tuan-Tuan, orang tua kami, hadirin undangan yang saya muliakan. Ke ujung rimba mencari geharu, tak lupa membawa sekebat rotan. Bila semua anggota bersatu padu, keluarga Pelku pasti jaya ke depan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat
karunia dan berkahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir bersama di tempat ini dalam rangka pelantikan pengurus Persatuan 50 Kota Payakumbu, Kota Dumai periode 2022-2027. Selawat beriring salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Allah Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Semoga dengan memperbanyak selawat kepada beliau, kelak di kemudian hari kita semua memperoleh sepanjang. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Bupati, Bapak PJ Wali Kota yang kami hormati, hadirin, encik-encik, tuan-tuan dan puan yang berbahagia, Lembah Harau daerah yang permai, ramailah orang berkreasi. Selamat datang di Kota Dumai. Mari pupuk dan jalin silaturahmi. Sebagaimana kita saksikan bersama tadi, Kepengurusan Persatuan 50 Kota Payakumbu Telco Kota Dumai periode 2022-2027 telah dilantik. Kami menyambut gembira dan menaruh harapan besar serta menunggu kiprah Telco dan organisasi binaannya sesegera mungkin. Dengan kondisi Kota Dumai yang penduduknya sangat heterogen, terdiri dari berbagai suku, etnis dan agama, kita dapat melihat secara nyata bahwa perbedaan yang ada tidaklah menjadi penghalang untuk tetap bersama dalam memajukan Kota Dumai ke depan. Justru hal ini menjadi kekuatan kita dalam menjawab tantangan zaman. Bak kata pepatah orang tua kita, sacie bak ayam, sadantiam bak basi. Perlu diingat bahwa kehadiran ikatan keluarga orang serantau bukanlah bentuk dari usaha mengkotak-kotakkan elemen masyarakat, namun sebagai organisasi tempat berkumpulnya sanak keluarga dan ikatan emosional para perantau yang bergerak bersama laju komponen masyarakat lainnya dalam bersinergi dan berbuat untuk Kota Dumai. Hal ini berarti kita semua ikut semaksimal mungkin ambil bagian dalam mensukseskan pembangunan dan berkolaborasi dengan seluruh segmen masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Khusus untuk asimilasi sosial ini, saya yakin seluruh warga Persatuan 50 Kota Payakumbu akan memposisikan dirinya sebagai orang Dumai. Memang kita berasal dari daerah yang berbeda-beda, tapi di sini kita adalah orang Dumai dan berbuat terbaik untuk Kota Dumai. Saat ini pemerintah sedang menggesa pembangunan dengan tagline Dumai Berhikmat. Taman Bukit Gelanggang mulai menggeliat dengan pusat kuliner dan ajang pagelaran seni budaya dan keagamaan. Restorasi drainase terus kita kejar. Pembangunan di bidang keamanan kita dorong secara maksimal. Beberapa khidmat lainnya terus kita usahakan. Bidang pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Untuk itulah, mari kita dukung dan doakan kami dalam upaya menjadikan Kota Dumai lebih baik. Hadirin sekalian, demikianlah sambutan singkat saya. Selamat bekerja kepada Telco Dumai. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan dan ridhonya kepada kita semua. Amin. Jikalau solat di waktu wusta, berdoalah husuk di penuh yakin, dan penuh yakin. Marilah berbuat untuk Dumai tercinta, dukung kami dalam memimpin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Dumai Haji Faisal SKM Mas. Baik, kami tahan dulu untuk Bapak Sekda Kota Dumai karena ada pencerahan cenderamata dari kan Pak. 1 2
kembali masih pada perhelatan acara Ikatan Keluarga Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh Pelko Kota Dumai. Kita kembali pada sesi kedua setelah break sholat asar tadi. Bapak Ibu, Nidia Mama, Sarato Datua dan Dun Sanak yang berbahagia, langsung saja selanjutnya kata sambutan Ketua Pelko Kota Dumai. Dalam hal ini yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Husaini Alapap SH dan Tua Malano Bagadiang Ameh, kami jemput dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan ke Kampung Mundam, janganlah lupa beli durian. Sungguhlah hati terasa senang bisa bertemu para hadirin sekalian. Kalau paku kancang malimbiang, tampu ruang lenggang lenggokkan. Anak di paku kemanakan dibimbiang, urang kampuang dipatenggangkan. Tenggang nagari jan binaso, sambuilah salam dari amu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten 50 Kota, Bapak Saparudin Datuk Bandaro Rajo berserta rombongan. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Payakumbuh PJ Rido Ananda MSI beserta ibu dan rombongan, selamat datang Pak, Pak Bupati, Pak Wali Kota. Yang saya hormati anggota DPR RI, anggota DPD RI, Bundo Dr. Miss Harti SAG MSI, selamat datang Bundo. Yang saya hormati Ketua IKMR Bapak Amrizal Sarjana Hukum, Ibu Ketua IWMR Ibu Emayati, Ketua IPMR Bapak Rudi Junedi. Selanjutnya yang saya hormati Ketua IKA-IKA yang ada di naungan IKMR. Yang saya hormati Ketua IKA Paguyuban di bawah naungan FK LKKMD Dumai. Yang saya hormati Ketua Persatuan Suku-Suku di Kota Dumai. Yang saya hormati Ketua Organisasi Kepemudaan Kota Dumai. Yang saya hormati Nini Mama Alim Ulamo Jadiak Pandai Tokoh Masyarakat Bundo Kanduang serta hadirin tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, dan insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyunziru waladini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafikun walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang kami muliakan. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kesehatan bisa berkumpul di tempat yang kita cintai ini dalam rangka menghadiri pelantikan pengurus Ikatan Keluarga Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh masa jabatan 2022-2027. Selawat beriring salam tidak lupa pula kita tujukan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang mana beliau telah bersusah payah membawa umatnya dari alam yang penuh kegelapan kepada alam yang terang benderang dan berilmu pengetahuan seperti yang kita nikmati sekarang ini. Hadirin yang kami muliakan, pertama saya selaku Ketua Pelko Kota Dumai mengucapkan selamat datang dan apresiasi dan rasa hormat setinggi-tingginya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang telah memenuhi undangan kami, menyempatkan waktu, melangkahkan kakinya untuk dapat hadir pada acara pelantikan pengurus Pelko hari ini. Tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada ketua panitia dan jajarannya, kepada semua pihak yang telah membantu mensukseskan acara ini. Semoga jerih payahnya dan semoga kehadiran kita bersama di sini mendapatkan atau menjadikan ladang amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah yang Maha Besar akan membalasnya di yaumil akhir nanti dengan sebaik-baiknya balasan. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, izinkanlah saya membacakan kata sambutan pada kesempatan ini. Adapun tujuan kami menyelenggarakan acara ini adalah demi kelancaran roda organisasi dan diharapkan pengurus yang baru bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkarakter dan bisa membawa organisasi yang kita cinta ini bisa lebih maju dan berkembang di Kota Dumai. Saya dan kita semua tentunya berharap kehadiran organisasi yang kita cinta ini bukan hanya sekedar nama atau slogan belaka, akan tetapi betul-betul bisa dirasakan kehadirannya, bisa dirasakan keberadaannya oleh masyarakat Dumai, khususnya warga perantau 50 kota dan payakumbuh yang ada di Kota Dumai. Kepada kita semua pengurus Pelko yang baru, dengan dilantiknya kita pada hari ini berarti bertambahlah tugas dan tanggung jawab yang kita emban. Untuk itu, marilah kita jaga amanah ini sebaik-baiknya. Marilah kita jalin komunikasi yang lebih efektif. Marilah kita saling bahu-membahu, saling bekerjasama dan sama-sama bekerja untuk mensukseskan program-program Pelko yang ada saat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang kami muliakan, kepada pengurus Bundo Kanduang yang baru, Bundo Kanduang di Ranah Minang adalah limpapeh rumah nan gadang, amban purwa pegang kunci, amban purwa alung bungian, amban purwa purunan tagua, pusek jalo pupunan tali, pusek jalo pupunan ikan, sumara di dalam kampung, sumara di rumah gadang, kiasan di dalam negari. Mulik manih kunci dan murah, nan tahu raso jopareso, nan memakaikan baso jopasi, nan tahu sopan jo santun. Yang artinya, wanita Minangkabau merupakan tiang pokok di atas rumah gadang atau organisasi. Apabila tiangnya kokoh, maka kokohlah organisasi tersebut. Bundo Kanduang akan memberikan warna dalam suatu rumah atau dalam suatu organisasi. Apabila Bundo Kanduang, saya ulangi, Bundo Kanduang adalah memberikan warna atau suatu rumah atau organisasi, Bundo Kanduang adalah sosok suri tauladan atau panutan, baik dalam berperilaku maupun berdalam bertutur sapa. Semoga
Bundokan Opelko bisa menjadi bundokan doang harapan kita semua. Dan kepada generasi pemuda Opelko, pemuda adalah pagar dalam negari harapan bangsa, yang berarti pemuda merupakan benteng dan kekuatan suatu negeri, suatu negara, suatu bangsa, suatu organisasi. Keberhasilan dan kehancuran suatu negara ataupun organisasi tergantung kepada pundaknya pemuda. Oleh karena itu, saya berpesan kepada generasi pemuda Opelko, tingkatkanlah kekompakan, tingkatkanlah kebersamaan kalian, jalinlah komunikasi yang lebih erat agar organisasi yang kita cintai ini semakin besar dan semakin berkembang di Kota Dumai. Terkhusus kepada Nini Mama, Dewan Penasihat dan Dewan Pengurus yang lama, kami pengurus yang baru mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi dan pengabdiannya selama ini untuk membesarkan organisasi Opelko di Kota Dumai. Semoga atas pengabdiannya Allah limpahkan pahala yang sebesar-besarnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami muliakan, harapan kami agar acara ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat diambil manfaatnya. Akhir kata, jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekhilafan. Sungguh indah bunga melati, harumnya semerbak sekali. Cukup sekian sambutan ini. Salah dan khilaf mohon dimaklumi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kata sambutan Nini Mama Opelko Kota Dumai dalam hal ini akan disampaikan langsung dari Bapak Haji Ahminal Heri SH Datua Paduko Tuan. Kepada Bapak Haji Ahminal Heri SH Datua Paduko Tuan, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mendayung sampai di tepi sungai, sampai di tepi menjelang malam. Sebelum sambutan saya mulai, mari kita awali dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Kabupaten Maluku Kota Payakumbuh, Bapak Saparudin Datuk Bandaro Rajo berserta rombongan, yang terhormat Wali Kota Kota Payakumbuh beserta istri Ibu Cece, selap yang saya hormati Ibu Bundo Misrawati, Bu DPD ya, DPD RI, yang saya hormati, yang udah pulang ya, Komplinda, yang saya hormati Ketua IKMR serta jajarannya, yang saya hormati Ketua-Ketua IKA Bundo Kanduang, Ketua Pemuda di bawah naungan IKMR Kota Dumai, yang saya hormati Ketua Lab Kota Dumai atau yang mewakili, yang saya hormati Ini yang Mama Pangulu-Pangulu Alim Ulamo Cedia Pandai, pemuda, ibu-ibu, bundo kanduang, dan hadirin yang berbahagia. Sebelum saya melanjutkan sambutan ini,
karena pada hari ini hadir di hadapan kita orang tua kita dari Kabupaten 50 Kota, yaitu Bapak Bupati dan Bapak Wali Kota. Maka sebagaimana biasanya kalau acara-acara helat di Payakumbuh, tentu ada kata persembahan. Saya akan mencoba sedikit persembahan, mudah-mudahan kita bisa menerimanya. Minta ampun ambo pada Allah, maaf diminta kanan banyak. Ini ya mama panggulu-panggulu nan gadang bahasa batua, man pucuk sama na bule, nan baure sama tugang. Alim ulamo jo tuanku sulah bendang malam nagari, jadi pandai pegaran koko. Tubalang jong pak limo, jemanti pegaya adat. Nan mak mudo arim mudiman, mudo kandung sama di dalam. Sabare buka nan piawai, nara cururuh main daun. Indak basibak di basisya, bukan bahinggo di babante. Apulah nan akan abu pasapahkan, si jorang maka dilambah, memakai baju biludu gandun. Kok tadorong kamu menyambah, sekali gawa bari wampun. Orang Padang mah nyobanang, dikumpa mangko dilipet, dilipet lalu dipatigo. Kok dirantak namuh hanya panjang, elok dikumpa nanyo singke, singke sekio ke paguno. Uji sambah berningan, nyato takawa tawalak keukuran. Mana bandai ketu bida, dik curiak bari dahulu, diandai pusakolamu. Kalau bersiang dengan tubuh, jiko menyiang. Kalau bersiang dengan tubuh, jiko menimbang dengan nado, tubuh serupu ikut ini. Ramu-ramu sekumbang jati, keti endah pulang berkudu. Patah tubuh hilang berkonti. Nan pelku tatap bahasa mulu. Biriak-biriak tembang ke somak, dari somak ke halaman. Patah sayuk tembang berhenti, tersuruh di tengah batu. Dari niniak turun ke mamak, dari mamak ke kemanakan. Patah tumbuh hilang berhenti, pelku dibawa dengan mudo. Adik pulai bapangkek naik, meninggalkan mulai dengan buku. Manusia bapangkek turun, meninggalkan adik pusoko. Mati pengurus mengganti pengurus, nampelku tetap bak semulo. Tantangan wajah serbu iko, lah boleh ayah ke pembuluan. Lah boleh kato ke mufakat, boleh lah boleh digolekkan, pipih lah boleh bisa dilayangkan. Tantangan imbago nanba itu, nanba imbaukan di alik kiniko, kepada kita nanba samo. Bahasanya, pelko lah disahkan dan lah terbentuk pengurus yang baru. Marabasa dundun dengan malam sikok berulang pai mandi. Sambah dundun dengan salam diharap hakka tu diharap dimulisi. Nan benamu penguncak adai. Nan berjanjang bekoto rajo. Nan bapintu ke sungai Kotai. Timbangan dan bakudung. Negari salamai sampalono. Cukwi jo ade jo bari jo balabe. Langko jo ade jo pusoko. Utang de kito memakaikan. Selanjutnya sebetulnya karena perangkat Pemko Dumai sudah tidak ada, betul saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian dan bantuan kerjasama dari Pemko Kota Dumai. Nah, untuk terlaksananya acara ini dengan baik, Wali Kota juga membantu kita. Kemudian juga Wali Kota cukup membantu warga masyarakat Pelko yang kurang mampu di Kota Dumai ini, yaitu dengan mengadakan pengobatan yang cuma-cuma dengan syarat punya KTP itu bisa di Rumah Sakit Umum Dumai. Kita sangat dibantu sekali, berterima kasih. Kemudian juga kalau perlu dirujuk ke Pekanbaru, beliau juga menyediakan kendaraan dan rumah untuk yang rumah Pemko yang ada tes di Pekanbaru. Jadi kita sebagai warga kota warga Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh di Dumai ini cukup bersinergi dengan Wali Kota, di mana pada saat pembangunan CID Dumai
apa namanya, Dumai Islamic Center, warga kita, warga 50 kota juga membantu secara material walaupun tidak banyak, tapi kita apa rasanya sebagai rasa terima kasih kita karena bekerja bersama-sama dengan Pepo Kota Dumai. Sebagaimana juga menurut petua orang awak, lima bumi dipijak, di situ langit dijunjung, lima rantai dipatah, di situ semua digali. Jadi kita tetap mematuhi sebagai warga Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh, mematuhi tata tertib aturan dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemko Dumai. Kemudian juga sebagaimana petua orang tua-tua kita, kalau anak pai kalapau, iu bali balanak bali kain panjang bali dahulu. Kalau anak pai marantau, ibu cari induk sanak cari induk samang cari dahulu. Jadi wali kota berpakai induk samang bagi kami warga Kabupaten Lima Puluh Kota yang ada di Dumai ko. Alhamdulillah. Jadi kita dengan Pak Wali cukup dekat. Kita mempunyai baru-baru ini saja melalui Ketua IKMR Wali Kota menghibahkan 2 hektar tanah ya Pak. Alhamdulillah. Jadi juga kita, saya juga akan sedikit bercerita. Telco ini keberadaannya sudah sejak tahun 67-an, menjelang tahun 80 sudah ada. Tapi dengan nama waktu itu IKS, Ikatan Keluarga Sepakat, di mana sejak adanya perusahaan Kaltek dan juga Pertamina di Dumai ini dibuka, banyak orang-orang dari kota luar 50 kota yang datang ke Dumai, mereka semuanya banyak pedagang dan juga pekerja. Dan karena umumnya orang-orang awak, orang 50 kota ini suka duduk-duduk di kedai kopi, mungkin karena ramai yang duduk kedai kopi tercetuslah ingin membuat suatu kelompok persatuan, dinamakanlah kelompok itu IKS, Ikatan Keluarga Sepakat, di mana keluarga sepakat itu karena orang kita belum banyak, orang 50 belum banyak ada di Dumai, maka ada juga dari IKTD, dari kabupaten lain, dari Agam, dari Tanah Datar. Tapi semenjak tahun 80 Dumai sudah bertambah ramai dan orang-orang dari Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh sudah semakin banyak, maka menjelang tahun 80 itu dibentuklah suatu organisasi baru dengan tidak melibatkan kabupaten yang lain, maka dinamakanlah organisasi itu dengan Telco Persatuan 50 Kota Kota Dumai. Dan itu berjalan sampai sekarang ini. Namun kepengurusannya yang untuk IKTD itu sudah ada tiga orang pengurus sebagai pendiri yang disponsori oleh orang luar 50, yaitu pendirinya IKS itu dari orang tua kita dari luar 50, yaitu Bapak Said, Datuk Batuke Ameh, Datuk Paduka Rajo Lelo, Bapak Haji Rustam Effendi, Bapak Kasumar, Bapak Ibrahim, Bapak Nasrud, Bapak Asri Nurmin, Bapak Nucat, dan lain-lain. Jadi periode setelah menjadi Pelko, diketuai oleh Bapak Haji Ali Imran. Ya, beliau dari tahun 80 sampai tahun 2007. Setelah tahun 2007, beliau digantikan oleh saya, Haji Ayunan Heri Esa, Datuk Paduka Tuan, Asa Kampung dan Sumalantia, Payakumbuh, Iqbal Kamiluru. Dan dalam era sebab aset yang ada Pelko pada peninggalan sejak mengawali tahun 80-an tersebut, kita bisa terbeli tanah di Jalan Protokol, di depan Hotel Komala, di Jalan Sultan Syarif Kasim sebanyak 5 meter, panjang 31 meter, seharga 10.850.000 tahun 82 bulan tanggal 6 Januari. Kemudian setelah tahun 2007 saya menjadi ketua Pelko Dumai. Kemudian kita punya program dari yang tua-tua untuk mencari tanah padang perkuburan. Maka pada tahun 2010 kami adakan namanya TASKA, Tabungan Amal Soleh ke Akhirat. Dan itu kita hargai satu lembarnya 10.000. Alhamdulillah dari uang dari masyarakat tersebut kita kumpulkan dari tahun 2010, ditambah dengan uang sewa toko yang sudah kita bangun,
dari tahun 2007 sampai 2013 kita mau renovasi sehingga saat ini bisa menjadi yang lebih layak. Kita bisa sewakan seharga 15 juta sampai 20 juta per tahun untuk kedai. Dan berdasarkan hasil sewa kedai tersebut kita kumpul dengan ditambah oleh donatur dan tabungan pasca tadi, kita dapat membeli tanah padang pekuburan di tahun 2016 seharga 190 juta seluas 2 hektar tanah di daerah Bukit Timah kilometer 13, alhamdulillah. Dan saat ini kita ingin tanah tersebut segera kita garap untuk dijadikan lokasi pekuburan masyarakat Payakumbu. Tanpa kita memintakan sesuatu apapun, asal ada warga masyarakat yang nanti meninggal akan kita pendam di tanah pekuburan di Bukit Timah itu. Cuma sejak adanya jalan tol ini, kadang-kadang warga Payakumbu banyak yang ingin pusaranya diantarkan ke kampung halaman. Kalau meninggal di Dumai, banyak yang minta diantarkan ke kampung halaman. Karena jarak antara Dumai dengan Payakumbu sekarang sudah tidak begitu lama. Jadi apalagi kalau nanti sudah siap jalan tol Payakumbu dan Pakalan, mungkin akan lebih cepat lagi sehingga masyarakat mungkin lebih banyak, apalagi yang datuk-datuk atau yang sultan-sultan itu mungkin tidak mau anak kemenakannya meninggal di rantau, ditanam di rantau. Jadi oleh karenanya itu kami membuat program, kami sudah mengumpulkan dana sekitar 30 juta, jadi kami berharap kami bisa membeli ambulan. Jadi melalui kegiatan ini kami juga ingin menyampaikan kepada yang terhormat Bapak Saparudin Datuk Bintaro Rajo, juga Bapak Rida Ananda, dan juga dengan Bundo Miswati supaya bagaimana caranya kami mohon dibantu sehingga dapat terlaksana angan-angan yang pada saat ini sedang kita kembangkan, sambil kami juga menunggu uang sewa kedai. Kami sudah habis masanya, kita akan sewakan lagi kalau ada yang menyewa. Barangkali sebagai laporan dari saya sebagai Dewan Penasihat dan Nenek Mama dari Pelko ini, untuk yang hal-hal yang kita anggap penting, mungkin itu. Selanjutnya saya mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirnya saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kata sambutan dari Ketua Ikatan Keluarga Minang Rio Kota Dumai, dalam hal ini akan langsung disampaikan oleh Bapak Amrizal. Kepada Bapak Amrizal kami sebut dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Salam terserah kanan banyak, sapa tak susun kanan rami, ampun diminta kanan kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Payakumbu, Bapak Rida Amanda, selamat datang Pak di Kota Dumai. Yang saya hormati Bapak Bupati 50 Kota, Bapak Saparudin Datuk Bintaro Rajo, beserta rombongan, selamat datang di Kota Dumai. Yang saya hormati Ibu Miss Harti, DPR RI Provinsi Riau, alhamdulillah hadir bersama kita pada hari itu. Yang saya hormati Pemkompinda Kota Dumai, tadi hadir Bapak Dandim, Bapak Kapolres, jadi wakil nanti Bapak Bapak Kasat Mas. Yang saya hormati saudara saya Ketua Kadin Bapak Supan, alhamdulillah hadir. Yang saya hormati Ketua-ketua IKA, tadi hadir 10 IKA yang ada di IKMR, hadir satu tadi, alhamdulillah luar biasa tadi itu.
Yang saya hormati Nini Amama Alim Ulama Cedia Pandai Seluruh Pindang Dalam Negeri. Yang saya hormati Ketua IMR Ibu Emma Dewi beserta pengurus. Yang saya hormati Ketua IPMR Bapak Rudi Cintedi beserta pengurus. Dan juga insan pers dan media. Selanjutnya yang kami muliakan Bapak Ibu para tamu undangan hadirin dan hadirat. Kecil tidak panggil nama, besar tidak panggil gelar. Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam pelantikan pengurus Pelko yang baru. Selamat pagi, salam tak lupa juga kita berselawat pada junjungan Allah kita Nabi besar Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, apa ucapkan selamat kepada pengurus Pelko yang baru periode 2022-2027. Saya yakin dan percaya Pelko diwakili dengan Pak Latap bisa lebih bersinergi dengan IKMR dan juga pemerintah Kota Dumai. Yang paling penting adalah kegiatan sosial kita, baik dari kematian, pendidikan, agama, dan lainnya. Itu saya mungkin. Saya yakin dan percaya Pak Allah tak bisa memimpin itu. Kedua, ucapkan terima kasih kepada Pelko Kota Dumai yang telah mensukseskan acara usaha IKMR yang kelima. Alhamdulillah, saya dipercaya untuk memimpin 5 tahun yang akan datang. Ketiga, ini saya fikir sangat-sangat luar biasa tadi terhadap panitia dan juga pengurus hadir bersama kita tadi, tokoh-tokoh 50 kota ataupun kabupaten dan juga tokoh Riau asal 50 kota. Bersama-sama kita di Siko. Sangat luar biasa saya ucap. Saya terima kasih ini semuanya. Belum pernah terjadi hadir bersama-sama kita ini. Dua pemimpin Sumatera Barat hadir bersama-sama kita. Bapak Wali Kota dan juga Bapak Bupati. Baik, saya akan sampaikan kondisi KMR pada saat ini. Saat ini KMR Kota Dumai lagi menyusun kepengurusan yang insya Allah akan dilantik pada tanggal 24 Desember 2022. Kemarin saya sudah video call dengan Pak Basko, dengan Pak Sekjen. Mereka hadir di Kota Dumai dan juga kita undang Bapak Gubernur dan juga Bupati, Bupati Wali Kota Sumatera Barat. Kedua, kondisi KMR gedung alhamdulillah selama ini kita terbangun sampai pondasi. Pada tahun 2023 besok
alhamdulillah kita dibantu sama pemerintah Kota Dumai sebanyak 1 miliar. Insya Allah kalau bukan 1 miliar itu nanti bisa kita bangun Gunung Icambiar. Gunung Icambiar itu semua IKA-IKA pasti akan berkantor di Icambiar, di Gunung Icambiar. Dan juga Gunung Icambiar itu kita buat gunung berguna, baik untuk pelantikan, olahraga, semuanya di situ kita akan kumpul nanti. Insya Allah, mudah-mudahan siap sampai 2025. Ini ucapkan terima kasih juga kepada pemerintah Kota Dumai. Luar biasa juga Kota Dumai, pemerintah Kota Dumai terhadap orang Minang yang ada di Kota Dumai, khususnya di KPR. Pak Wali Kota kemarin menyumbangkan, menghibahkan tanahnya untuk kita 4,5 hektar di Bukit Timah. Luar biasa perhatiannya terhadap orang Minang di Kota Dumai. Mudah-mudahan Eko dapat kita tingkatkan hubungan kita sama pemerintah. Ya kan? Saya kena percaya dengan perhatiannya Wali Kota terhadap orang Minang yang ada di Kota Dumai. Apa yang dibantunya pasti akan kita bantu pemerintah Kota Dumai. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bantu je atau bantu bantu dulu, bantu je dulu. Dari Kota Dumai nak kali mungkin kota singgah sebentar di Kelok 9. Selamat datang Bupati dan Wali Kota di Kota Dumai, Kota Idaman. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu hadirnya berbahagia. Kita lanjutkan dengan acara selanjutnya. Kata sambutan PJ Wali Kota Payakumbuh oleh Bapak Dr. Agus Haji Rida Ananda MSD. Kepada Bapak kita jemput dengan hormat. Dulu disebut Kota Gelamai, kini bernama Kota Randang. Randang Payakumbuh terkenal lezat. Dengan bismillah sambutan dimulai, tersiring salam untuk yang datang, sambutlah dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Bupati 50 Kota, Wali Kota Dumai sudah meninggalkan kita. Yang kami hormati Ibu Menteri Ketua Menteri, Bu Menteri Ketua Menteri, Bu Dr. Miss Harti SAG MSI, anggota DPD MPR RI asal Provinsi Riau. Kemudian yang kami hormati Ketua IKMR dari Dumai, kemudian IPMR, Pak, kata pemuda ya. Yang kami hormati Ketua Pelko, IKA Pelko ya, Payakumbuh 50 Kota Dumai beserta seluruh pengurus yang tadi dilantik. Yang kami hormati ibu-ibu, bapak-bapak, bapak-bapak, nenek mamak kami, IKA-IKA yang hadir pada hari ini. Saya lihat juga IKA Solo juga hadir tadi, IKA Agam ramai saya lihat tadi hadir bersama-sama kita, dan semua IKA yang hadir dalam rangka pelatihan Pelko pada sore hari ini, dan semua tokoh-tokoh masyarakat, nenek mama, alim ulama, cilik pandai, pondokan duang, generasi muda yang tidak bisa kita sebutkan
satu persatu. Bapak Ibu yang kami hormati, saya pada hari ini hadir bersama Ibu istri saya yang tadi saya bangga sekali dipasangkan apa namanya? Tikul luak kompong. Memang tikul luak kompong ya. Kalau orang Solo enggak tahu dari mana. Orang pekong buah. Artinya apa? Dengan kondisi itu kita masih melestarikan budaya kita. Terima kasih. Kemudian saya juga membawa beberapa rombongan. Mana rombongan buat tadi? Saya perkenalkan satu-satu dulu ya. Bapak, Ibu semua, kalau saya panggilkan tolong berdiri. Yang pertama, yang paling ngadang kan? Pak Kadis, Pak Kadis. Kurang saya lari. Eh, pelan-pelan. Iya. Yeah. Ini apa tetangga anak? Nah, kan itu terjadi suatu rami ya Bapak dia kan. Kemudian yang kedua Kadis Koperasi UKM Pak Faisal. Kemudian yang ketiga Kadis Pertanian, Kadis Perpora, Pariwisata Pemuda Olahraga. Kemudian dari mewakili BBD Pak Andri Nitral. Kemudian yang mengurus teori Pak Rizkianto. Saya yang lebih sabar deh. Aku kebetulan tadi di rumah di Pekanbaru singgah. Kemudian membawa pokecean masuk adu pertemuan Ika. Membawa orang Solo dua orang. Orang Solo dan Sumando yang jika kakakmu. Dina Rosi orang Solo. Kak Bokadlok, atas nama pemerintah Kota Payakumbu, pada hari ini datang bersama-sama dan tentu saya perkenalkan diri ya Bu, karena tanggal 23 September itu Bapak Riza Palevi sudah dua periode mewakili jabatannya sebagai wali kota. Kemudian saya dilantik menjadi PJ wali kota. Sebelumnya saya sekretaris daerah. Dilantik untuk satu tahun ke depan untuk bekerja menjabat sebagai wali kota Payakumbu. Tugas daripada PJ wali kota itu yang ditugaskan oleh Menteri Dalam Negeri adalah ada tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Makanya pada hari ini kami bersama Pak Bupati datang ke sini menyelenggarakan tugas itu. Berbeda dengan Pak Bupati, kalau Pak Bupati kan dipilih oleh rakyat, saya ditunjuk. Kalau Pak Bupati tidak nunggu laporan teori, kalau PJ Wali Kota aku harus membuat laporan, melaporkan kepada pemerintah pusat bahwasanya kita melakukan semua kegiatan kita. Bagaimana kita menjalin hubungan dengan semua unsur masyarakat. Pada hari ini kita menjalin hubungan silaturahmi dengan masyarakat 50 kota dan Payakumbu yang berada di Kota Dumai. Untuk itulah kami datang pada hari ini membawa kawan-kawan semua sehingga terjalin silaturahmi antara kita bersama-sama. Dan kami juga akan menyampaikan beberapa informasi tentang kondisi di Kota Payakumbu dan juga akan menampung aspirasi-aspirasi informasi dari Bapak Ibu semua. Kami sampaikan dulu tersebut dulu sebentar masalah Kota Payakumbu pada hari ini. Bahwasanya himbauan dari pemerintah pusat kondisi yang sekarang ini adalah kalau laju pertumbuhan ekonomi Payakumbu itu alhamdulillah masih tergolong tinggi di Sumatera Barat. Karena kita terbantu kontribusi yang paling besar itu adalah di bidang perdagangan dan jasa. Karena Bapak Ibu semua tahu bahwasanya Payakumbu sekarang kalau sore hari sampai malam hari itu ramai sekali. Karena kuliner kita dan kami sudah membranding kota City of Randang. Payakumbu itu kota randang. Karena kita punya kampung randang, banyak varian randang. Mungkin Pak Bupati berang bahwa Payakumbu sudah membranding randang 50 kota banyak juga pasti. Tapi kami lebih dulu membuat tempat-tempat yang bisa kita pasarkan. Karena orang
dari bupati dari kabupaten 50 kota, tanah datar agam banyak yang belanjanya di Kota Payakumbu. Karena Kota Payakumbu itu dibuka 24 jam, terbuka 24 jam. Sekarang ramai sekali. Bapak Ibu semua datang ke Payakumbu, alhamdulillah kita banyak menyajikan kuliner-kuliner kita bermacam. Jadi untuk itu Bapak Ibu semua, kondisi Payakumbu pada saat sekarang ini. Itu di bidang perekonomian. Persoalan sekarang adalah masih ada tingkat kemiskinan kita masih berada di posisi 6%. Ada kemiskinan ekstrim yang masih ada di tempat kita. Itu tugas kami sekarang, bagaimana kita mengentaskan kemiskinan itu sesuai dengan arahan Pak Presiden 2024 besok tidak ada lagi masyarakat miskin ekstrim di Kota Payakumbu. Dan juga persoalan stunting yang sedang kami coba menyelesaikan sekarang, sehingga tidak lagi anak-anak kita yang tidak sesuai ukuran berat badannya dengan usianya yang stunting itu. Itu tugas-tugas kita yang kita sampaikan secara sekilas beberapa ibu semua. Dan alhamdulillah Kota Payakumbu saat sekarang ini banyak sekali dikunjungi orang, pergi ke harau, ke tempat Pak Bupati, wisatanya tidur di harau tapi belanjanya di Payakumbu, ya Pak Bupati ya. Nah, jadi kami selalu kompak, bayoyo kami jumpa Bupati. Mudah-mudahan alamat Kota Bupati itu bisa kita gunakan untuk kepentingan Kota Payakumbu. Ya. Bapak Ibu semua, pada hari ini kita melakukan pelantikan Pelko. Tentu kami atas nama pemerintah mengucapkan selamat, terima kasih kepada pengurus lama yang telah menyelesaikan tugasnya selama ini, dan kami mengucapkan selamat kepada Pak Datua ya, yang telah mengabdi di organisasi sosial ini, dari organisasi kemasyarakatan selama bertugas. Semoga bisa mempersatukan, mempererat rasa persaudaraan melalui ikatan-ikatan yang ada di Kota Payakumbu ini. Karena sangat penting bagi kita, apalagi kalau kita dirantau, rasanya ada yang kurang kalau kita tidak ikut dalam organisasi sosial di tempat atau tempat kita merantau. Tadi saya dengar juga Bapak Ibu semua, kita banyak, ada juga yang bolak-balik bekerja di sini, dan karena sekarang sudah jalan tol sudah ada, sangat dekat rasanya Kota Payakumbu 50 kota dengan Kota Dumai pada hari ini. Apalagi besok jalan yang sekarang masih buka tutup beberapa waktu depan ini, mudah-mudahan besok lancar jalannya sehingga antara Kota Dumai dan Kota Payakumbu 50 kota itu bisa kita perdekat lagi. Kami pada hari ini membawa Dinas Pertanian, Dinas Koperasi UKM, maksudnya sekaligus di samping mengucapkan selamat, tentu bagaimana kita berkolaborasi, bersinergi antara pemerintah Kota Payakumbu dengan saudara-saudara kami yang ada di Dumai ini. Persoalan kita sekarang di pertanian adalah kita telah menyampaikan kepada seluruh unsur masyarakat kita di Kota Payakumbu bahwasanya kita untuk bisa menanam cabai, menanam bawang, dan bagaimana meningkatkan produksi beras kita di Kota Payakumbu. Walaupun kontribusi pertanian di Kota Payakumbu itu hanya sampai maksimal 9%, tapi cukup mempengaruhi, dan banyak sayur-sayur kita yang kita kirim ke Kota Payakumbu. Kalau Bapak Ibu semua nanti kalau ada kebutuhan-kebutuhan pertanian, karena sekarang kita lagi menggalakkan sampai ke pinggir-pinggir jalan pun di rumah-rumah penduduk, kita minta masyarakat kita itu untuk menanam bawang, menanam cabai, sehingga produktivitasnya pasca panen itu yang perlu kita, bagaimana pemasarannya lagi. Tentu kita bersama-sama masyarakat Kota Payakumbu yang berada di Dumai dan 50 kota, dan umumnya masyarakat Minang kita yang ada di Dumai ini, karena dekat, tentu kita mencari solusi bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani yang ada di Kota Payakumbu. Jadi untuk itu nanti habis ini akan kita berikan kepada Ketua Pelko contoh barih, contoh bawang, contoh lado, kemudian juga kita sampaikan melalui Dinas Koperasi randang Payakumbu itu. Tapi itu tidak banyak untuk ketua saja. Bisa ketua itu coba ya, ketua ya.
Ada pilih lagi ya? Lebih lagi ya Pak Pisan? Berapa bungkui jadi? Sampai bungkui, nah. Sampai bungkui kita serahkan untuk bisa, artinya kalau sekarang kan sudah memulai dengan online. Bapak Ibu semua, pada hari ini Bapak Ibu bisa di Pekum, bisa melihat Pekumbuh langsung dari sini. Bapak Ibu ambil di Android, yang punya HP Android itu My Kopai, MDA Kopai. Bapak Ibu bisa melihat pakai melalui CCTV yang ada di depan Muhammadiyah itu, bisa Ibu lihat. Ada kejadian kemarin di Jambret, masyarakat kita itu dilihatnya dari CCTV yang ada di Pekumbuh. Mudah-mudahan kita semua ke depan bagaimana kota Pekumbuh itu bisa dipasang CCTV sehingga kita bisa melihat. Di sistem itu juga bisa melihat Ibu berapa harga pangan pokok setiap hari. Jadi kita sudah mempunyai sistem My Kopai, MDA Kopai di Android, di itu saja di upload ya. Di Play Store kemudian bisa dilihat di sana. Sehingga kita orang Dumai yang ada di Pekumbuh itu bisa melihat kota Pekumbuh. Dan kita mencoba meningkat terus. Nanti akan coba bagaimana kegiatan-kegiatan kita juga yang kami lakukan. Sekarang memang kegiatan-kegiatan yang kami lakukan itu melalui Instagram. Instagram Pemko, Instagram pribadi kami, Rida Ananda. Kemudian juga Facebook, kegiatan-kegiatan yang kami lakukan selama di Kota Pekumbuh selama menjabat sebagai PJ Wali Kota. Jadi untuk itu Bapak Ibu semua, kami mohon sekali dukungan kepada masyarakat kita. Mohon dukungan kerjasama masyarakat kita yang ada di Dumai ini, sehingga kita bersama-sama membangun masyarakat, menjalin hubungan kerjasama yang baik, sehingga tujuan akhir kita untuk bisa mesejahterakan masyarakat kita. Luaran bungsu, luar dimukuluan, payuk kumbuah, manjadi pusik jalo. Idi irantau bakarajo jo titik paluan, kok lain mujua jadi urang kayo. Hidup di dunia untuk menyemai, hidup akhirat memanen amal yang membuat. Selamat kepada pengurus Pelko Kota Dumai, dirantau orang tetap badun sana dan bermartabat. Demikian saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kepada Pak Kadis, mana Pak Kadis tadi, kita serahkan langsung ikut bahan promosi baru. Pak Ketua, berapa buku ini, Pak Kris? Ampe, berarti 4 orang, Pak Ketua, Ibu Ketua DPD, Ibu Ketua DPD, Pak Ketua IKMR, apa sih lain? Ampe. Bundo kanduan cek. Bundo kanduan Kota Dumai. Pak Rasiko, Pak. Satu, dua. Kita punya produksi lampu beberapa benda. Aku dan terlambat tadi. Orang itu banyak macam orang berandang jamur. Banyak, buka lampai, hitam. Ya. Dia ada putih nih, Pak. Ini contoh sana ya. Coba, minta 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Ketua lagi. Ketua ya. Ketua. Ketua bukan? Pak Ketua lagi. Bukan. Oh, ini kuelo mak makan minggu. Ya. Minta. Ah, kau gerakan dia. Ya. Angkat sekali ketua. Iko sebenarnya mau lampai mengurian badan kau. Ini dah peran dah kau sama aku ni kau. Coba siapa 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Ketua
mana lo? Tahan Bapak. 1, 2, 3. Izin Bunda. Bunda. Aku tuh bare ya. Aku bare. Bare solo. Kalau berminat soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Wali Kota, Pak Bupati, kami sampaikan kepada Pengurus Pelko Kota Dumai, ini ada oleh-oleh dari kedua Pak. Oleh-olehnya, yang pertama, lado Pak Buang, namanya cabai atas aku udah dilepas perintasnya di Kementerian Pertanian. Jadi lahir tindakan baik buah. Jadi pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa cabai atas angke Pak Bunda mulai tertanam di buah. Lado Pak. Mudah-mudahan nanti ke depannya awal-awal di Dumai bisa melakukan kerjasama dalam hal pemasaran cabiaka sehingga petani awak di Pegunggua kurang kampuan bisa ditingkatkan kesejahteraannya. Itu yang pertama. Nah yang kedua ada lagi padi sawah, padi juga sudah lepas di Kementerian Pertanian namanya padi marapulai. Ada daro itu di Solo Pak. Jadi kita lihat gitu. Kalau di wali kotanya Pak, anak marapulainya di Solo, anak daronya di Pegunggua. Di wali padi kita lihat. Nah itu yang sudah kita lepas. Nah mudah-mudahan ini juga bisa mengangkat kesehatan petani kita di Pegunggua. Jadi yang kita harapkan itu barangkali dengan segala keringan tadi, barangkali produk-produk kita di Pegunggua itu bisa kita pasarkan di Kota Dumai melalui Pelko. Ya Bu ya? Oke. Nah kemudian yang tidak kalah pentingnya yang ketiga bawang merah. Bawang merah ini juga berasal dari Solo, namun ini sangat tuh dan produksinya itulah sampai 15 ton per hektar. Mudah-mudahan dengan pengembangan 3 varietas yang menyebabkan inflasi daerah ini bisa juga kita tekan. Barangkali uluran tangan kita semua kita harapkan untuk kesejahteraan petani kita di Kota Bengku. Barangkali itu mohon maaf dan sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ratu dan bersanak yang berbahagia, kini tibalah saatnya bersama-sama kita dengarkan kata sambutan dari Bupati 50 Kota yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Safarudin Datua Bandaro Rajo. Disilakan dengan hormat. Lancang kuning berlayar malam, lagu wajib jika ada undangan. Diawali sambutan ini dengan salam, walaupun kita tidak berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama hormati Bapak Wali Kota Dumai yang tadi diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Pak Indra Gunawan, karena ada tugas maka beliau tidak bisa berlama-lama.
yang sama-sama kita hormati. Ibu Dr. Miss Harti, beliau anggota DPD RI yang selalu sering bertemu dengan kami di acara-acara ini. Beliau ini sangat matanya sekali, maka untuk beliau ada satu pantun: patah tumbuh hilang berganti, turun menurun menurut adat. Bertemu kembali Bundo Wisnarti, anggota DPD MPRI yang sangat merakyat. Seterusnya yang kita hormati Pak Wali Kota Payakumbuh, yang mana beliau adalah anak muda yang pada hari ini diamanah oleh pemerintah secara nasional. Kami bergembira disambut panitia. Pelkonya kompak, tua dan muda. Hebat karirnya Pak Rida Ananda, jadi wali kota tanpa pilkada. Lanjut tambah bantunya. Apa lagi bantunya? Salam pembuka tanda dimulai untuk undangan dan handai tolan. Salam jumpa ketua IKN Dumai, membangun Dumai kota idaman. Tidak usahlah ditambah pantun segera jawab. Seterusnya yang kita hormati Ketua IKNR, Ketua Pelko, beserta Forkopimda Kota Dumai. Seterusnya yang kita hormati IWMR Dumai, beserta jajaran Ketua IPMR, Ketua Bundokan Duang, Ketua Pemuda di bawah nama IKNR Kota Dumai, Nini Mama, Nani Gadang, Pasar Batua, Pai Tampe Batanyo, Udang Tampe Bawerito, Alim Ulama, Pulau Bendang, Dalam Negari, Cadik Pandai, Tampe Bayo, Juga Batido, Bundo Kanduang, Limpape, Rumah Nani Gadang, Sumara, Anduangan Tinggi. Yang istimewa, Ketua Lembaga Adat Melayu Riau, Kota Dumai, Datuk Sri Syahrudin Husin, yang tadi hadir bersama kita. Seterusnya rekan-rekan dari kepala-kepala OPD baik dari kota lima kota Payakumbuh maupun dari kabupaten kota. Pengurus Pelko yang baru dilantik, ibu-ibu hadirin hadirat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada sore hari ini kita masih sehat walafiat. Dan kita yakin acara ini begitu ramai kita helat, yaitu di dalam rangka berkomunikasi dan saling bersilaturahmi antara orang-orang rantau yang terhimpun dalam Pelko ataupun Ikatan Keluarga Lima Kota dan Kota Payakumbuh, Kota Dumai. Salawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah bagi kita bersama-sama. Bapak Ibu yang kami hormati, sambutan demi sambutan telah kita simak tadi. Maka terakhir kami berikan sambutan ini, ibaratnya kalau yang terakhir itu biasanya kecil, sedikit. Karena kalau penutup itu ibarat akuat itu penutupnya kan sangat kecil. Pak Wali Kota tadi telah menguraikan krisis keadaan inflasi saat ini. Sumatera Barat dan Riau adalah yang terendah ataupun yang tertinggi inflasinya di negara Republik Indonesia. Maka justru karena itu Pak Wali tadi telah menguraikan langkah-langkah yang dilaksanakan oleh daerah, yaitu kita kembali bagaimana kita mencintai tanaman-tanaman ataupun
apa yang tadi dilaksanakan oleh petani-petani kita selama ini. Karena sumbernya inflasi itu kebanyakan berasal dari bahan pokok. Kami yakin bahwa beras yang dibawa oleh Pak Wali Kota, baik itu bawang maupun itu cabai, itu adalah kebutuhan kita sehari-hari. Yang kesemuanya itu sangat sulit pada saat ini untuk kita dapatkan, walaupun daerah kita Payakumbuh dan Lima Kota itu adalah daerahnya pertanian. Tapi Bapak dan saudara berbahagia, tentu kita bersyukur dan terima kasih bahwa keberadaan Pelko di Kota Dumai ini bisa menjadi tali silaturahmi, bisa menyambung hubungan antara anak kemenakan, dan begitu juga untuk memutar percepatan roda perekonomian antara orang rantau dan kampung halaman. Maka justru karena itu kita harus berterima kasih, termasuk pemerintah Kabupaten Lima Kota, Pak. Karena kami tidak menyangka dan juga tidak membawa apa yang beliau bawa itu. Karena kami datang dari Jakarta menuju sini. Sehingga alhamdulillah itulah kolaborasi antara dua daerah. Enggak ingat oleh kakaknya, adiknya pun mengingat. Itulah suatu kebahagiaan bagi kita bersama-sama. Andai kata bajalan tidak membuat tangan, tentu merasa malu kita hadir di sini. Terima kasih Pak Wali, luar 52 kota, atau baik bersama-sama. Alhamdulillah. Bu Cece pandai pandang, Pak. Bapak Ibu yang kami hormati, kami atas nama dua daerah, Kota Payakumbuh dan Lima Kota, yaitulah suatu dua pemerintahan tapi saling beradaptasi dan saling berasimilasi. Tidak ada perbedaan antara warga Kota Payakumbuh dan Lima Kota. Kesemuanya itu saling bersinergi dalam membangun daerah untuk mencapai kemajuan. Maka justru karena itu, undangan yang telah Bapak sampaikan kepada kami, memang kami sengaja untuk menghadiri. Dan apalagi pada hari ini adalah hari libur. Namun bagi kami dua kepala daerah, andai kata ada acara-acara IKA yang diadakan pada hari-hari kerja, maka sangat sulit bagi kami dua daerah itu hadir. Kami mohon maaf andai kata ada keluarga kita yang dari Palalawan di sini yang pernah mengundang kami pada hari kerja, maka kami tidak bisa hadir walaupun bupati sangat hadir pada hari itu. Kenapa demikian? Karena tugas-tugas di daerah itu sangat berat. Bapak Ibu yang kami hormati, kami yakin apa yang telah disampaikan oleh ketua ataupun datuk yang telah lama berdomisili di sini, bahkan beliau itu datang ke tempat kami di pagi hari cuma untuk melayangkan undangan, maka sangat malu rasanya andai kami tidak bisa datang ke sini. Maka justru karena itu, Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami pada hari ini memberikan ucapan terima kasih kepada Bapak, terutama ketua yang terpilih. Semoga ke depan bisa membangun Pelko ini lebih maju dan berkembang. Pak banyak baik Pak dan usaha camik, baik pegawai ataupun pedagang. Selamat Pak Huzaini Alataf Datuk Melano Bagadia Amin. Sukses memimpin Pelko di masa datang. Menjaput dan tinggal, menyambung dan putih, sayo mangko sesuai. Pengurus ke rumah sekedar mampir, ke Payakumbuh datang tapi tak ke kampung. Kami sangat malu jika tak hadir. Dari jauh pengurus menjemput kami secara langsung. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, apa yang merupakan semangat bagi masyarakat kita untuk merantau? Sifat merantau ini adalah sifat orang Minangkabau yang diwariskan secara turun-temurun. Karena kadangkala masyarakat kita di Minangkabau sumbar pada umumnya, andai kata dia besar di kampung, tapi ada rasa malu dan gengsi bagi anak muda-muda, tua, muda, laki-laki dan perempuan untuk mengolah lahan pertanian. Akhirnya dia pulang pergi merantau.
namun sesuai dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman saat ini. Sejauh-jauh terbangnya bangau, pulangnya ke Kubang pula. Maka justru karena itu kami mengharapkan kepada Bapak dan Ibu supaya kita betul-betul nanti pulang ke kampung halaman kembali. Karena pada saat ini COVID-19 telah memberikan pelajaran bagi kita. Daerah-daerah maju, daerah-daerah industri yang di sana penduduknya bergerak di bidang jasa dan perdagangan, tapi karena COVID banyak perusahaan-perusahaan besar yang tutup, banyak anak-anak itu pulang kampung. Maka justru karena itu pada saat ini ada teknologi, yaitu bagaimana bisa menjadi petani di kampung, rezeki kota, hidup bisa mendunia. Kenapa demikian? Karena kami lihat baik di 50 kota maupun kota Payakumbuh telah banyak orang-orang yang sukses di rantau itu tuh pulang kampung mencari tanah, bahkan ada yang sekejang datang hanya untuk membuat membangun porak durian. Sangat berhasil, income-nya sangat luar biasa. Dia tinggal di kampung, rezekinya kota, bisnisnya mendunia. Ini yang harus kita jadikan di masa-masa yang akan datang. Maka justru karena itu, kepada ibu-ibu yang di rumah, bapak yang di rumah, andai kata ada harta pusakanya yang ada di kampung, jan soto pulau menjual, sebab kataraga pulau kampung. Bapak dan ibu-ibu yang kami hormati. Yang kedua, merantau bagi orang Minang, yaitu untuk menyemangat diri, untuk bisa hidup mandiri. Karena kadangkala kalau kita bersama orang tua kita, apa yang disuruh baik mama kita, kadang-kadang kita malu untuk mengerjakan. Maka justru karena itu kita coba merantau apapun pekerjaan. Kita ingat sejarah ketua pendiri IKNR yang terkenal, yaitu Bapak Basri Salkoto, bagaimana nasibnya dulu, bagaimana perjuangan hidupnya di merantau. Tapi pada saat ini setelah dia pulang, maka dia setelah dia sukses, maka dia bisa membangun kampung halaman. Maka justru karena itu kami ajak Bapak dan saran berbahagia berikan masukan dan saran kepada kami pemerintah kota Payakumbuh dan kabupaten kota, apa yang kita bangun di daerah kita. Karena kami yakin Bapak-bapak punya kemampuan skill maupun pemikiran di rantau ini, maka berikanlah sumbangan-sumbangan itu kepada kita. Dan begitu juga termasuk Bundo yang sukses menjadi anggota DPD dan MPR RI, maka pulang juga lah ke daerah kita. Dan terutama kanak-kanak juga lah piku buah jadi kokoh. Bapak, ibu-ibu yang kami hormati, mungkin itu sekedar sambutan yang dapat kami sampaikan. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Pelko Dumai yang telah mengundang kami. Semoga acara ini bisa berkah bagi kita bersama-sama. Dan begitu juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu, Bundo Kanduang maupun pemuda-pemuda dari Pelko yang semuanya tampak kompak bersatu. Dan insya Allah nanti andai kata bapak pulang kampung, insya Allah kita adakan acara bersama di Payakumbuh ataupun di. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Dan kami tutup kembali dengan pantun. Bundo Kanduang menari lima gemulai. Tamu undangan sangat bersenang hati. Kami bersama-sama ke Kota Dumai untuk mempererat jaringan jalinan silaturahmi. Dari Jakarta kami ke Pekanbaru berhenti sebentar di rumah makan karena telah dilantik pengurus yang baru. Pengurus yang lama jangan dilupakan. Amin.
segar rasa nasi buah naga, enak di jus pelepas dahaga. Pelko kini hadir bersama-sama, mohon sarannya untuk Payakumbu dan lima kota. Tambah jalan. Ke lembah jalan menurun, ke bukit jalan mendaki. Saya tidak akan menambah pantun, cukup diakhiri sampai di sini. Ulu Malang pangkal galogo, Ulu Mujo paling baik tinggal. Amawaran marantang kok salah kaku, ujung je pangkal kok batimbang. Maaf jorela diperbanyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu undangan yang berbahagia. Selanjutnya, kata sambutan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang akan disampaikan oleh Bundo Dr. Misharti SAG MSI. Kepada Bundo, disilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tak balamu-lamu karena memang hari lah sore. Jadi ambo kalau berpantun tadi lah sudah deh Bapak Bupati. Lah banyak pantun deh Bapak Bupati tadi. Jadi Cik, jalan-jalan ke Bukit Tinggi, singgah Sabanta di kota tuo. Sungguh senang di dalam hati, hari iko kita lebih suwo. Pertama-tama, syukur alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada siang sampai sore hari ini kita masih bertemu di ruangan ini. Salawat beriringkan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Bupati 50 kota. Memang selalu menjumpul dengan kami Bapak. Jadi memang Bapak Bupati yang paling-paling mau turun untuk menengok dunsanaknya tidak hanya di 50 kota tapi di Provinsi Riau. Boleh kita lagi tepuk tangan sama Bapak Bupati. Yang kami hormati Bapak PJ Wali Kota, Bapak Rida, Ananda beserta dengan Ibu. Yang saya hormati Datuk Penasehat, Bapak Ketua Umum, Ketua IKNR, Pengurus IKNR yang baru dilantik, seluruh Bundo Kanduan. Nah, tadi Bundo Kanduan habis dilantik juga. Dan seluruh dunsana IKA-IKA di bawah IKNR yang ambo banggakan, yang kete ndak ambo sebutkan namo, yang besar tak ambo sebutkan gelar. Seluruh dunsana sadonyo yang sangat berbahagia. Pertama-tama izin iko mungkin sambutan terakhir. Ya Pak Wali. Jadi sambutan terakhir tak banyak dan karena tadi kata Pak Wali, kalau terakhir itu lemah nutuit ingat seketek lainnya. Tapi saat kami ambo dari anggota DPD RI tentu pada kesempatan kali ini yang pertama mengucapkan selamat terlebih dahulu kepada Pengurus Pelko Kota Dumai yang baru dilantik, kepada Pengurus Bundo Kandong Pelko yang baru dilantik, dan kepada Pengurus Pemuda Pelko Dumai yang pun baru dilantik. Yang kedua, tentu dalam kegiatan pelantikan Pelko hari iko harus kita maknai dua hal. Ambo hanya sampaikan penting aja, dua hal. Apa yang harus kita manai? Bahwa keberadaan wadah organisasi Pelko Iko adalah wadah yang sangat strategis untuk membangunkan masyarakat Pelko yang ada di Kota Dumai. Mengapa aku sampaikan seperti itu? Karena yang pertama, datang ke duo Bupati dan Wali Kota, Bupati 50 Kota dan PJ Wali Kota Payakumbu datang untuk pelantikan hari ini. Payah untuk mendatangkan Bupati itu, betul tak? Jadi Bapak Bupati dan Bapak Wali Kota sangat melihat
bagaimana masyarakat yang dari Payakumbuh dan 50 kota ini bisa juga membangun tidak hanya di Kota Dumai, tapi nanti juga bisa membangun daerah kampung halaman kita. Lai suwa itu. Lai ni itu. Lai. Yang kedua. Dari pelantikan Pelko itu kita maknai, ternyata kita badun sana banyak di Dumai. Betul? Berarti kita tidak sendiri. Mari kita bergandengan tangan membangun Kota Dumai lebih baik lagi ke depan. Mari kita bangun pengurus dan masyarakat Payakumbuh dan 50 kota yang berada di Kota Dumai ini lebih baik, lebih sejahteranya, saling membantu kita. Itulah organisasi. Jadi kalau organisasi itu dah hanya namo gitu, aduh di situ tuh dah tanggung jawab wajib harus kita jalankan kalau kita sudah diberikan amanah. Jadi ambo sekali lagi mengucapkan apresiasi yang sangat luar biasa kepada panitia pelantikan Pelko hari ini yang disupport oleh IKNR, yang disupport oleh IKNR untuk pelaksanaan pelantikan hari ini yang termasuk oleh Godang kata orang. Ya, karena luar biasa. Ambo tadi nengok panuan sampai ke belakang. Nah, kau adalah sore lah banyak kosong Pak Wali, lah banyak kosong Pak Bupati. Ah, tapi yakin dan percayalah, satu orang bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir tambah pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi di akhir kata, ambo hanya mengutip moto yang sampaikan, manjapui nan tinggal. Manyambuang yang putui, saiyo mako sasuai, basamo mako kan jadi. Jadi sekali lagi, mari kita tingkatkan silaturahmi kita, ukhuwah Islamia kita, sehingga keberadaan kita dirasakan oleh orang banyak. Suai itu. Jadi izinkan ambo di akhir sambutan iko memperkenalkan diri. Jadi kau siapa lo, Mumis Harti kan? Ya, lah kenalin aku Mumis Harti kan? Jadi, ambo putri bungsu almarhumah Ibunda Dr. Hajah Maimanah Umar yang 15 tahun diberikan amanah oleh masyarakat Riau sebagai anggota DPD RI mewakili Riau di Jakarta. Tahun 2019, Ibunda tak maju karena usia Ibunda 83 tahun. Beliau mengkaderkan saya putri bungsunya untuk melanjutkan perjuangan estafet beliau di DPD RI dan alhamdulillah Allah ridho, lanjutkan. Allah ridho dan akhirnya hari ini saya sedang mengembang amanah sebagai anggota DPD RI mewakili Provinsi Riau. Bapak Bupati, Bapak Wali Kota, Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin yang saya hormati, karena DPD itu tidak berpartai, maka saya itu memang selalu menyematkan di dalam diri saya bahwa sayalah si jilbab ungu. Ah, kok lupa namo Pak Bupati, Pak Wali Kota? Karena banyak tadi namanya salah. Tapi ambo dak apa-apa, amin. Alhamdulillah bisa inget, dak lupa namanya. Ah, kalau lupa namanya, inget si jilbab ungu yang selalu dekat di hati. Ya, gitu ya. Jadi sekali lagi ambo ucapkan terima kasih atas jemputan yang diberikan oleh pengurus Pelko kepada kami untuk bersama-sama bisa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Pantun satu saja. Dari Padang ke Pekanbaru, cakep. Begitulah. Cakep. Ya Bunda. Ya. Bunda yang diam aja mah. Lah, mulai. Dari Padang ke Pekanbaru. Membawa oleh-oleh untuk menantu. Dan sampai ke Pak Wali Kota tadi oleh-oleh itu. Belajar tidaklah kenal waktu. Selamat atas pelantikan pengurus yang baru.
buah mangga, buah selasih, cukup sekian dan terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Nini Mama Saratoda Tuan dan Don Sanak yang berbahagia, tadi dengan berakhirnya kata sambutan dari Bundo Dr. Misharti SAGM SI Sijo Bakungu ya Bundo ya, maka itu merupakan penutupan dari kata sambutan yang luar biasa oleh tamu undangan kita. Namun ada lagi yang luar biasa, tentunya penampilan tari kreasi khusus untuk kita semua di sini dari Sanggar Pelko Kota Dumai dengan judul Majesty Minangkabau. Selamat menyaksikan.
sekilas informasi, penampilan anak-anak kita tadi itu merupakan anak-anak dari Bundo Kanduang dan datuk-datuk kita yang di Sanggar Keluarga Kota Dumai. Sungguh sangat berbakat sekali ya. Sudah bisa diboking untuk acara ya Bundo ya. Ya, baik Bapak Ibu, untuk menutupi serangkaian acara, acara selanjutnya yaitu penyerahan cenderamata. Dalam hal ini kami jemput dengan hormat PJ Wali Kota Payakumbuh, Bapak Rida Ananda MSI, beserta Bupati 50 Kota, Bapak Safarudin dan Tuak Bandara Rajo, untuk menerima plakat atau bentuk penyerahan cenderamata di mana akan diberikan oleh Ketua Pelko, Bapak Husaini Alatak SH, dan Tuak Malano Bagadiang Ameh, dan perwakilan dari Dewan Penasihat Pelko Kota Dumai, Bapak Haji Supriman. Kami jemput dengan hormat tentunya. Dan ada juga Bundo di sini, Dr. Misati SAG MSI, beserta Ketua Pelko. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pak Bulogan Hewan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Indrawati, Sekretarisnya Kependudukan dan Capil, Rinaldi, Sekretaris Dinas Sosial, dari Dinas Kesehatan, Pak Dr. Saiful, Sekretaris Dinas Kesehatan Pendidikan, Pak Rekanda, SPD. Ya, silakan lepet tas semuanya. Foto bersama. Iya, izin Pak Bupati, kami jemput dengan hormat seluruh rombongan dari Bupati 50 Kota dan Payakumbuh untuk dapat foto bersama. Bersiap-siap juga untuk pengurus foto ya. Nanti kita akan berfoto bersama. Ketua dari Bundo Kanduang, dari pemuda juga sudah ada hadir di sini. Oke, Bapak Ibu perhatiannya, 1, 2, 3, 1. Go. Cepat masuk.